Maknanya cik tak pernah tinggal sendiri. Pernah tinggal sendiri lah. Tinggal sendiri dengan suami. Dengan suami. Semualah anak-anak cik. Oh, yang masa kecil lah. Yang sulung Rahimah keluar dia dalam rumah tangga kan, dia keluar. Tinggal cik dengan yang lelaki-lelaki tak ada lah. Dengan yang perempuan satu. Bila ilahkan kedua Allah tu, dia dah ambil pakcik dulu kan. Dan itu tinggal bertiga tu. Sudah 2 tahun lalu, arwah suami Cik Rujiah meninggalkan mereka. Begitulah harapan Cik Rujiah untuk tinggal bersama anak-anak disambut baik. Kita tanya Queen dulu. Mak, bagaimana? Mak tinggal dengan Rahimah, dengan kakak. Ya, nak cik kata tak bolehlah mak duduk seorang-seorang dengan pembantu kan. Apa kata kalau kita jual rumah, kita beli rumah. Kami buat banyak perbincangan secara anak-beranak. Sebab Abah dah tak ada. Jadi kami rasa kebahagiaan mak tu mesti diutamakan. Arwah Abah pernah cakap dengan mak saya, juallah rumah pada satu hari nanti dan tinggal dengan saya. Okeylah. Kalau rumah tu kata orang yang bahagiakan cik lah, duduk anak-beranak, cik kot lah. Jadi apabila mak kata kita teruskan, itu macam betul-betul foto rebin perasmian sebuah bangunan. Nona Kirana merupakan ejen pilihan Rahimah dalam membeli rumah teres ini. Ketiga-tiga beradik bersepakat untuk tinggal sebumbung bersama emak yang tercinta. Kakak, suami dan adik-adik semua pasang niat nak bawa mak tinggal sama-sama. Kemana saja rumah yang kami pergi untuk lihat, mak mesti ikut. Sebab yang utama, seperti yang saya kata dari awal tadi, ialah mak saya. Keselesaan mak saya tu. Cik suka tinggal satu rumah gitu dengan anak-anak. Kata orang kalau ada apa-apa pun nampak depan mata cik. Itu yang nombor satu. Kalau dia kata orang yang bukan-bukan pun, cik nampak, cik akan nasihatkan. Ini saja satu-satunya rumah yang kami lihat di kawasan ini. Mak saya gembira. Lebih-lebih lagi kerana ada bilik untuk warga senja di tingkat satu ni dan berdekatan pula dengan tandas. Bukan kata nak senang mewah belanja apa tidak. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak semua selalu ceriakan. Menjaga hati dan perasaan orang tua bukanlah mudah. Ia perlukan pengorbanan dan kesabaran. Begitulah nasihat Cik Rujiah. Orang tua ni, orang tua kadang sensitif. Itu bila kita dah senang sikit ke, maksudnya cik lah Jangan abaikan orang tua, tak baik. Jadi, apa nasihat saya kepada mereka yang masih ada mak dan ayah, ya? Jangan sia-siakan mereka lah. Jangan selalu mengira dengan mak dengan ayah. Dulukan mereka. Kunci kejayaan, doa mak, doa abah. Ya, itu yang kakak rasa melancarkan segala apa yang kakak lalui sekarang ini. Itu baru di dunia, Untuk meniti hari senja, hari-hari begini kan, saya mahu mak hidup senang, tenang, jadinya bergembira. Jadinya saya rasa mak dah pernah kerja keras untuk kami sekeluarga. Saya sebagai seorang anak, doa yang mak dapat gembira. Itu saja.